Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Pak Herianto ya. Ya, sebagai kepala kantor pencarian dan pertolongan Gorontalo, Masya Allah. Tadi saya sudah cerita-cerita, beliau sudah 1 tahun lebih di Gorontalo. Dan keluarga lagi di Lombok, ya, asalnya beliau di Lombok. Tapi tidak pedes Pak ya, Lomboknya biasa ya. Iya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, para pejabat dan pegawai staff ya, kantor pencarian dan pertolongan Gorontalo, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di hari yang ke-22 Bapak Ibu ya. Hari-hari penutupan, hari-hari akhir dari bulan suci Ramadan di tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Maka izinkan kami Bapak Ibu untuk menyampaikan sedikit pesan, wasiat dan nasihat untuk diri kami secara pribadi, untuk kita semua. Yang pertama Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan, bahwa bulan suci Ramadan secara keseluruhan 29 atau 30 hari itu adalah hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara umum 29 atau 30 hari nanti bulan suci Ramadan semuanya adalah hari-hari yang mulia. Akan tetapi Bapak Ibu, para ulama kita menyebutkan bahwa semakin berakhir bulan suci Ramadan, semakin hari itu lebih mulia daripada hari-hari awal bulan suci Ramadan. Artinya 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan Bapak Ibu itu lebih agung, lebih mulia di sisi Allah daripada 20 hari pertama bulan suci Ramadan. Makanya para ulama selalu mewasiatkan kepada umat Islam untuk benar-benar menjaga dan memanfaatkan 10 hari terakhir dengan kualitas ibadah yang terbaik yang mampu dia lakukan. Karena kenapa Bapak Ibu, yang terjadi di masyarakat Muslim pada hari ini, entah di daerah kita atau di daerah lain, yang terjadi adalah justru semakin berakhir, justru semakin maju ke depan, semakin berkurang orang yang sholat. Dan ada yang sudah tidak puasa lagi, Subhanallah. Ya, bahkan ada yang sudah tidak puasa lagi. Untuk perempuan bisa kita maklumi, kalau mereka tidak puasa kita bisa berbaik sangka mungkin sudah datang bulan. Kalau laki-laki tidak mungkin datang matahari ya. Mau dibilang datang bulan tidak mungkin, meskipun dia sudah berpenampilan seperti seorang wanita tidak mungkin dia datang bulan ya. Seperti orang, ada video yang pernah tersebar, seorang anak ya, mama saya ini suka muntah terus, kayaknya saya ngidam. Kemudian ibunya melemparkan sendok makan, jangan ngadi-ngadi ya, kamu laki-laki. Ternyata bencong. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi kalau ibu-ibu sudah tidak berpuasa, kita bisa berbaik sangka mungkin datang bulan. Tapi kalau bapak-bapak, Masya Allah, sudah banyak yang tidak berpuasa ya, apalagi di Gorontalo Pak, mohon maaf, memang di Gorontalo ada sebagian tradisi, sebagian orang berpuasa cukup 3 hari saja di hari pertama, selebihnya sudah tidak berpuasa lagi dengan anggapan 1 hari mewakili 10 hari, jadi kalau 3 hari sudah 30 hari. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka saya mengajak kepada kita semua, mari kita jaga sisa-sisa Ramadan ini. Karena ayat yang dibacakan oleh qori kita tadi, Masya Allah ya, tujuan utama dari puasa Bapak Ibu, bagaimana kita keluar dari bulan suci Ramadan benar-benar menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
diwajibkan kepada kita untuk berpuasa 30 hari atau 29 hari satu bulan Ramadan, tujuannya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan melatih kita untuk bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita mau menjadi hamba yang bertakwa kalau cuma 3 hari atau hari-hari terakhir kita sudah tidak peduli lagi, ya. Bahkan ada yang sudah tidak malu lagi dengan entengnya dia merokok di hadapan orang yang berpuasa. Subhanallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka mari kita jaga ya sisa-sisa Ramadan yang tersisa ini. Mudah-mudahan dengan itu Allah SWT menjadikan kita keluar dari bulan suci Ramadan membawa pengampunan Allah, membawa keridhaan Allah, bahkan mungkin termasuk hamba yang dibebaskan dari api neraka insyaAllah. Yang kedua Bapak Ibu, saya ingin sampaikan di antara wasiat para ulama kita, setiap selesai kita melakukan satu amal ibadah apapun itu, termasuk amal ibadah di bulan suci Ramadan, mereka mewasiatkan di akhir-akhir pelaksanaan amal ibadah tersebut selalu tanamkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Kayaknya anak ini tidak dapat ampunan di bulan Ramadan ini. Itu prasangka buruk namanya Bapak Ibu. Kayaknya amalan ibadah saya tidak diterima oleh Allah. Itu prasangka buruk kepada Allah. Yang dianjurkan kita adalah untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Aku bersama dengan prasangka hambaku terhadap diriku. "In dhanna bi khairan fa khairun." Kalau ada hambaku yang berprasangka baik kepadaku, Allah, maka baik pula yang akan dia dapatkan. Wa in dhanna bi syarrin, buruk pula yang dia dapatkan. Maka kita berprasangka Bapak Ibu, bukan selalu prasangka baik kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah telah mengampuni dosa kita insyaallah, ya. Allah sudah mengangkat derajat kita dengan puasa, dengan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan juga, di akhir-akhir atau di penghujung Ramadan, tinggal beberapa hari Bapak Ibu, tidak akan terasa. Hari ini sudah hari yang ke-22, malam 23. Ya. Berarti ke depan ada 6 atau 7 hari. Tinggal 6 atau 7 hari, tidak akan terasa, tinggal 1 pekan. Di penghujung-penghujung akhir bulan Ramadan ini Bapak Ibu, kita juga dianjurkan banyak beristighfar kepada Allah SWT. Banyak orang menyangka bahwa beristighfar itu astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyangka Bapak Ibu, beristighfar itu dianjurkan ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, baru itu dianjurkan beristighfar. Dan banyak yang tidak tahu ternyata di dalam agama kita justru setiap selesai melakukan satu amal ibadah kita dianjurkan untuk beristighfar. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam pelaksanaan amal ibadah kita pasti banyak kekurangan, pasti tidak sempurna, banyak kekurangannya. Puasa kita, kita alhamdulillah bisa menahan lapar, bisa menahan haus, hebat kita kalau cuma itu, ya. Tapi apakah kita sudah mampu menahan lisan kita selama dari subuh sampai dengan maghrib? Apakah kita sudah mampu menahan jempol kita, ya, dari menggibahi saudara kita di grup WhatsApp misalnya, ya? Apakah kita sudah mampu menahan tangan kita dan kaki kita, pandangan kita, mata kita, ya? Sebagian orang bosan dia baca Al-Quran, tapi begitu dia buka TikTok, masya Allah, 3 jam dia tidak terasa. Kalau Al-Quran baru 1 halaman, mata sok mengantos sekali, ya. Tapi kalau TikTok, masya Allah, terbuka mata 3 jam, 4 jam tidak terasa. Puasa kita banyak kekurangan Bapak Ibu, lebih banyak melihat TikTok daripada melihat Al-Quran, ya. Lebih banyak mendengarkan yang tidak bermanfaat daripada mendengarkan Al-Quran. Maka kata para ulama, istighfar di dalam ibadah itu fungsinya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalamnya.
Makanya setelah sholat, setelah imam salam, Nabi anjurkan beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berzikir, Nabi anjurkan istighfar 3 kali dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru kemudian Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan seterusnya. Orang-orang yang pergi berhaji, contohnya, ketika mereka selesai melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertolaklah, berjalanlah bersama dengan manusia, para jamaah haji pada saat itu. Allah katakan, berjalan bersama-sama dengan jamaah haji pada saat itu, dan jangan lupa beristighfarlah kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini padahal orang baru melaksanakan wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, ada haji yang mulia, tapi Allah katakan jangan lupa banyak beristighfar kepada Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena wukuf para jamaah haji belum tentu sempurna. Mabit mereka mungkin ada kekurangan. Makanya Allah katakan tutup dengan istighfar. Semoga kekurangan-kekurangan itu Allah tutupi. Allah maafkan Bapak Ibu. Kalau kita hitung selama 22 hari ini sampai dengan hari ini, entah sudah berapa banyak kekurangan yang kita lakukan dalam puasa kita, dalam sholat tarawih kita, apalagi sholat tarawih, ya, apalagi sholat tarawih biasanya. Tapi saya yakin melihat wajah-wajah di sini, insya Allah tidak, ya. Biasanya banyak orang yang lebih suka masjid. Wih, di mana itu masjid yang 20 rakaat 7 menit ya? Biasanya lebih suka ke sholat yang cepat sekali, lebih cepat di cepat selesai daripada, wih di sana saja, di sana, masya Allah, di sana setengah halaman satu rakaat, setengah halaman satu rakaat. Baru sinetron di rumah. Takut ketinggalan sinetron. Itu kekurangan kita dalam ibadah puasa kita, Bapak Ibu. Kita bermohon kepada Allah, kita tutupi semua itu dengan banyak beristighfar di hari-hari terakhir dari bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi, lalu kemudian Allah menyempurnakan pahalanya untuk kita, insyaallah. Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan sia-siakan Ramadan ini. Dia tinggal beberapa hari, dan selalu tanamkan dalam jiwa kita bahwa mungkin saja Ramadan tahun depan belum tentu menjadi milik kita. Mungkin saja Ramadan tahun depan kita tidak berjumpa lagi, Bapak Ibu. Mungkin ini adalah Ramadan terakhir buat saya. Dan Ramadan yang terakhir buat saya ini ternyata tinggal 6 hari. Maka jangan sia-siakan, Bapak Ibu yang kami muliakan. Apapun aktivitas kita, sesibuk apapun kita, jangan lupakan pencipta kita. Karena yang memberikan kita sekarang, kenikmatan yang kita punya sekarang, itu yang memberikan kepada kita adalah pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan pada kita semua untuk memanfaatkan sisa-sisa Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang terbaik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir yang baik dari bulan suci Ramadan supaya kita keluar mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.